Pohon beringin tegaknya tinggi, kalau rendah menyapu bumi, menghibur aku, menolong aku, bertiuplah oh angin bayu, laju laju. Assalamualaikum. Apa khabar semuanya? Anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah yang Mak Jah sayang, di luar sana, di mana saja berada. Apa khabar semuanya sayang-sayang Mak Jah? Mak Jah berdoa semoga anak-anak Mak Jah, cucu-cucu Mak Jah di luar sana berada dalam keadaan sehat walafiat, diperbanyakkan rezeki, dipermudahkan segala urusan di dunia dan di akhirat. Amin. Tapi walau bagaimanapun anak-anak, apa yang sangat-sangat kita inginkan adalah redha Allah, kerana itu yang paling penting dalam hidup manusia. Ha, itulah dianya anak-anak kan. Jadi kan, seperti biasalah kan anak-anak, bila orang kata hari Jumaat ni, Mak Jah pun tibalah masanya untuk Mak Jah berkongsi cerita dengan anak-anak yang Mak Jah sayang di luar sana, di mana saja berada. Cerita misteri kan. Jadi pada minggu ni anak-anak, Mak Jah ni banyak kan, banyak Mak Jah dengar cerita orang, baca cerita orang. Mak Jah tertarik dengan cerita seorang budak ni. Budak ni dia banyak juga pengalaman dia. Dia bercerita pasal kisah dia dan juga kisah kawan dia semasa dia orang belum dapat kerja lagi lah. Kiranya dia orang dia habis sekolah, dia orang kerja sementara jadi pengawal keselamatan, security guard. Jadi macam-macam cerita budak ni cerita. Kita dengar apa cerita dia orang ni. Ya anak-anak. Cerita ni diceritakan oleh seorang budak, nama dia Yugesen. Dia ni bangsa dia India. Dia seorang budak India kan. Cerita ni berlaku di Perak lah, dekat kawasan sekitar Ipoh ni. Jadi Yugesen ni dia bercerita kisah dia, apa pengalaman dia dan juga pengalaman kawan dia. Dia kata sebelum dapat kerja apa-apa, dia orang ni saja nak ambil duit luar, orang kata kan. Sementara tunggu kerja tetap, dia orang kerjalah security guard. Dia pasal apa anak-anak? Kerja security guard ni dia senang dapat. Siapa yang rasa-rasa macam jiwa kental, boleh kerja sampai malam, malam sampai ke pagi. Biasalah kan, kalau security guard ni dia tengok company dia lah. Kadang-kadang dia hantar dekat mana-mana lah, dekat kilang ataupun dekat ladang-ladang kelapa sawit ke kan, ataupun dekat perumahan-perumahan yang mewah elit ni. Jadi ikut kepada bos dia orang. Jadi si Yugesen ni dia bercerita kisah kawan dia dulu. Dia kata kawan dia ni dah habis sekolah tu, dapatlah kerja part time sebagai pengawal keselamatan, so security guard di Bandar Ipoh, iaitu di sebuah kondominium. Kondo ni kondo mewah lah anak-anak kan. Jadi dia kata kawan ni pun kerjalah. Dia kata kerja-kerja pada minggu yang pertama, kawannya ni
dah mula rasa seram sejuk lagi tu. Tapi dia tak berani nak bawa kawan dia, temankan dia, pasal apa? Dia baru kerja. Jadi anak-anak pada minggu kedua tu, sebab si kawan Yugesen ni dia dah mula rasa apa tu? Sebab apa? Dia dah mula terasa bila dia ni pula dapat yang jaga malam punya. Ha, malam dia selalu kalau security ni dia tujuh, daripada start daripada 7 malam sampai ke 7 pagi. Ha, jadi budak ni dia shift malam. Jadi bila dia shift malam pada minggu yang pertama dia kerja tu, 2-3 hari selepas dia kerja tu, dia sudah mula terasa ada macam gangguan. Ha, gangguan dia macam mana anak-anak? Gangguan dia macam bilik air tu kan, bilik air pengawal dia adalah bilik air dia orang ni kan. Bilik air dia tu dah mula macam ada orang main-main air. Lepas tu ada bunyi orang berjalan. Sedangkan dia tahu yang dia seorang je dekat situ kan. Jadi dia hati dia pun dah mula macam agak rasa ketakutan jugalah kan. Jadi pada minggu kedua tu, dia dah berani sikit. Dia panggilnya, kawan-kawan dia datang lepak dengan dia malam-malam. Jadi kawan-kawan yang datang lepak dengan dia ni, dia panggil, termasuklah Yugesen ni. Adalah lagi 2-3 orang lain lagi. Jadi dia orang pun datanglah temankan dia kerana dia dah mula rasa takut. Itulah sebab apa, orang dekat situ dah orang dekat situ tahulah kan, tempat tu memang dia ada banyak gangguan. Kerananya menurut cerita orang-orang situ lah, katanya tempat tu macam ada kejadian yang berlaku, yang tak elok berlaku lah. Seorang perempuan jatuh daripada kondo tu kemudian meninggal. Lebih kurang macam itulah. Jadi dia orang dah mula rasa takut. Lepas tu minggu kedua tu kawan-kawan dia pun temankan dia. Tak adalah dia rasa takut sangat sebab ada kawan kan. Jadi dia orang pun malam-malam tak ada buat apa, dia merayau lah ke sana kemari, tengok apa benda. Tak ada orang malam-malam kan. Lepas tu dia kata ketika yang diorang tengah sibuk-sibuk diorang berborak lah dekat tempat security tu, dia pondok security tu tak adalah besar sangat dia kata. Jadi diorang pun bersembang biasalah kan, nak habiskan masa. Bila bersembang, diorang tengah bersembang-sembang, rancak bersembang ni, diorang terdengar bunyi suara perempuan. Suara perempuan yang mengajuk diorang bercakap. Tapi dia bukan gajuk sangatlah. Macam kalau kita bercakap dengan kawan kita kan, banyak kan kerja kau? Kita buat macam tu kan? Betul ke ni? Dia dengar suara perempuan dan anak. Perempuan tu suara dia macam macam tu. Tapi dia orang pun pelik jugalah. Macam mana pula ada perempuan sedangkan kami semua lelaki? Waktu dia memang dah lewat malam lah kan. Lepas tu dia orang terdiam. Dia orang dengar lagi. Memanglah perempuan tu makin kuat suara dia. Dia macam macam tu. Dia mengajuk dia orang cakap. Jadi dia orang pun macam tahu. Dia orang dah tahu dah ini memang bukan orang. Jadi apabila diorang macam tu, diorang pun mulalah ada kan, biasalah budak lelaki adalah yang orang kata yang mulut celupa ni, yang jenis oi kalau nak lawan marilah lawan, lebih kurang macam itulah. Tetapi yang ini, yang salah seorang budak kawan diorang ni, dia pergi makinya benda tu. Dia dah tak tahan dengarnya, makin lama makin kuat. Macam tu kan. Dia pergi maki benda tu. Bila dia maki benda tu anak-anak, apa lagi? Dia kata tak ada berapa saat aja, pintu guard house tu tetap kuat-kuat. Memang bunyi benda kena hempas, pang, kuat-kuat. Dia orang ni apa lagi anak-anak? Dia orang yang menemankan kawan ni ambil motor belah, cabut, tinggalkanlah. Dia tinggal dan dia orang
budak yang guard tu aja tinggal dia seorang, yang lain semua belah cabut balik. Jadi dia dia tak boleh nak balik sebab dia dekat on duty kan. Jadi tinggallah dia seorang. Sebab apa? Dekat kawasan tu memang orang kata sejak daripada kejadian yang yang ada perempuan jatuh tu, benda, tempat kawasan tu memang berhantulah kan. Dia kata malam-malam kadang-kadang swimming pool tak ada orang, tapi dengar bunyi orang tengah swimming. Bayangkan anak-anak kan. Memang kita tahu tak ada orang. Lepas tu dengar bunyi kocakkan air tu dia swimming. Memang takutlah. Jadi kan budak yang guard ni tadi, dia pun dah tak tahan dah. Dia selepas daripada kejadian tu, dia tak berapa sihat. Dia jatuh sakit. Lepas tu dia pun tak tahan, tak nak kerja situ lagi. Dia minta berhenti kerja. Jadi itulah dia ni kisahnya anak-anak. Dia pun tak sanggup. Dia berhenti kerja. Itu kisah si kawan you guys ni. Tapi yang ini, yang ini lagi takut anak-anak. Ini kisah you guys ni sendiri. You guys ni pula, dia pun minta kerja jugalah. Orang kata sambil dia nak tunggu kerja yang tetap, dia minta kerja, dia dapat kerja security supervisor. Tetap security anak-anak. Jadi tapi you guess ni, dia ni seorang budak yang memang dia nak tengok hantu. Dia memang masa yang dia dengan kawan dia yang dekat tempat yang orang kata kondo tu pun, dia cabar nak tengok, nak tengok. Dia nak tengok sangat tapi dia tak tengok. Dia dengar suara je. Yang ini memang dia nak tengok sangat. Dia memang orang kata dia minat benda-benda macam ni. Lagi dia pun startlah kerja. Dia kerja dekat mana tahu anak-anak? Dia dapat kerja, bos dia hantar, bos dia bagi motor satu, lepas tu walkie-talkie satu. Jadi dia ronda, dia kena meronda lah. Tempat tu dekat Botani. Dekat Ipoh juga. Jadi tempat tu adalah tempat perumahan. Tempat yang orang kata nak buat perumahan baru nak buka, okey, yang masih dalam construction untuk buat perumahan semi-D, okey. Jadi tugas si Yugesen ni adalah menjaga showroom. Dia kan kalau kita nak beli rumah dia ada showroom kan, show house tu. Satu je. Dia kata showroom tu betul-betul di tengah ladang kelapa sawit. Tapi Mak Jah rasa sekarang ni dia, benda ni dah berlaku lama, mungkin dah 7-8 tahun. Dah tak adalah ladang kelapa sawit tu, dah rumah je lah. Ini yang kisah dulu-dululah sebelum dia jadi rumah. Jadi Yugesen ni tugas dia seperti biasalah. Bila dia masuk kerja pukul 7 sampai ke 7 pagi kan. Bila malam petang je, dia pun tete-tete bawa motor, pergilah ke tempat ladang kelapa sawit tu. Jadi setiap hari, ialah dekat situ kan kadang-kadang susah nak cari makan apa semua. Jadi Yugesen ni mak dia bekalkanlah dia makanan tiap-tiap hari supaya dia bila dia dinner seorang-seorang lah dekat tempat yang dia kerja tu. Jadi dia kata pada satu hari ni, dia kata dia pun pergilah ke tempat kerja dia dengan bawa bekal dia naik motor dia tu. Dia kata dalam pukul 6 lebih semua tu, dia nampak seekor anjing. Anjing tu menyalak dekat dia lah. Tapi dia ni budak yang baik. Jadi dia selalu bila dia nampak anjing tu, dia bagi anjing tu makan. Jadi bila tiap-tiap hari macam tu, hari tu pun berlalu macam tu, dia jumpa anjing tu, dia bagi makan. Jadi anjing tu dah jadi kawan dia lah. Anjing tu dah jadi kawan dia. Jadi dia tak adalah rasa takut sangat. Sebab tempat tu dia kata memang pada masa itu dia memang gelap lah anak-anak. Dia cuma ada lampu, lampu yang ada tiang ni, itu pun sikit, sikit lah kan. Berapa meter baru satu lampu. Jadi dia memang gelap.
Gelap tempat tu. Jadi tempat tu dia kata yang dia kena jaga, dia kena pergi ronda bawa motor tu, pergi tengok yang contraction punya site tu dengan showroom tu. Yang showroom tu dia kena tengok dalam buku berapa dia kena ronda. Buku berapa dia kena ronda. Lepas tu dia kata pada satu malam kejadian tu, dia ni mak dia ni bekalkan dia nasi biryani. Sedap. Pada malam tu dia kata nasi biryani adalah kari dia, kari kambing ke kari ayam ke macam tulah. Jadi bawa nasi biryani tu dia kata dia pun anjing tu dah mulalah nunggu dia kan, anak-anak. Dia pun dia nampak anjing tu, biasalah dia dimakan, dia pun bagi anjing tu makan. Depa ni dia kata dia dengan anjing tu dah itulah kawan dia. Dia bersembanglah dengan anjing tu kan. Jadi dia untuk menguatkan orang kata keyakinan diri dia, supaya dia rasa macam selamat, anjing ada kawan dia, bersembang-sembang, jadi masa berlalu dengan cepat. Jadi pada malam tu maklumlah kan, bila makan nasi biryani memang kita cepat mengantuk anak-anak kan, sebab kadang-kadang kita rasa berat tu. Dia kata mata dia dah mulalah macam mengantuk, dia pun pergi dekat masuk dalam apa, dia orang ada guard house kan, dia pun letak motor dekat dalam tu, dia ada kursi, dia pun menyandar, mata dia udah mula nak tidur lah kan, dia letak kaki dia dekat atas motor dia, dia pun mula nak ngantuk nak tidur. Dia kata lepas tu anjing dia ni dah jadi kawan sebelah kaki dia duduk bawah. Jadi tiba-tiba baru dia macam nak lelapkan mata, anjing ni dia menyalak. Anjing ni anak-anak, kalau dia menyalak, dia ada macam-macam makna. Contohnya kalau anjing tu dia menyalak, dia nampak satu benda, dia akan orang kata mendayu-dayu bunyi dia. Contoh dia kalau dia menyalak satu kawasan tu ada benda dia nampak jauh, dia bunyi macam oh, dia macam sedih wajah. Kalau anak-anak perasan kan, anjing tu kalau orang kata kalau malam-malam kita dengar dia menyalak kat rumah kita, bunyi dia macam meraung, dia nampak sesuatu. Dia ada lagi satu anjing tu, dia menyalak sebab dia tak suka kita. Kita lalu kat kawasan dia, dia orang dia marah kita. Itu dia menyalak lain. Tetapi dia kata kali ni anjing dia ni, anjing yang itulah, yang bukan anjing dia, anjing dekat kawasan tu. Anjing ni dia kata menyalak bunyi, memang bunyi marah, bunyi marah, bunyi takut. Tak tahulah macam mana kan, dia marah dan dia takut. Jadi dia ni pun macam tak jadilah tidur kan, sebab apa, bising. Jadi pun dia tengok anjing ni tengah menghadap ke belakang dia. Belakang tu dia ada macam macam dekat showroom tu dia ada tembok, dia kata biasalah kan, dia ada tembok. Jadi anjing ni tengah betul-betul punya menyalak, bunyi kong-kong-kong macam tu, bunyi marah. Jadi dia pun nak tengoklah pasal apa, dia ingin tahu jugalah, takut orang jahat ke apa ke, dia nak pusing. Bila dekat sini dia dah jam anak-anak, pasal apa, dia tak boleh pusing kepala dia, macam benda tu dah kunci badan dia. Dia dah tak boleh bergerak, dia kata. Dia tak boleh bergerak, dia nak pusing tak boleh, badan dia macam ni. Macam Mak Jah ni kan, bila orang pegang ni, dia macam ni je. Dia tak boleh dah, memang dia kata dah berat betul. Badan dia ni macam tak boleh nak pusing. Dia cuba sedaya upaya dia dengan kekuatan yang dia ada. Dia jeling anak-anak dengan ekor mata dia je. Sebelah kiri ekor mata dia anak-anak. Dia jeling macam ni, dia jeling, dia nampak apa? Dia nampak lembaga. Dia kata lembaga tu macam tahu yang dia ni tengah tengok dia. Pasal apa, dia kata bila dia ternampak dekat ekor mata, dia nampak satu lembaga yang hitam. Bila si Yugesa ni tengok benda tu, dia tunduk. Dia macam bila macam kan, macam ada tu orang macam tengok Mak Jah kan. Mak Jah tunduk macam tu, benda tu. Tapi dia pun tengok lagi. Tetapi dia kata dekat 20 minit kejadian tu berlaku,
Bila you gasa ni cuba nak dia jelin dengan ekor mata dia lagi, dia nampak apa anak-anak? Ini yang paling macam takut anak-anak. Dia nampak, dia kata, okey ini tembok kan? Ini tembok, benda tu menyengok macam ni, lepas tu tunduk macam ni. Tetapi kali ni dia kata, dia nampak ini tembok, benda tu bukan menjenguk macam ni. Dia menjenguk juga anak-anak. Tapi dia menjenguk menembusi tembok tu anak-anak. Contoh dia macam ni. Tembok macam ni. Dia masuk dalam tembok tu. Dia tengok macam ni. Kemudian dia keluar balik macam tu. Bayangkanlah anak-anak. Yelah kalau benda tu, kalau hantu kan, dia apa pun boleh, boleh dia orang kata dilakukannya kan, sebab hantu ni dia dinding kita pun dia boleh tembus. Dia tembus tembok tu, dia jenguk kepala dia macam ni, kemudian dia tunduk balik macam ni. Aduh, you guys ni dah tak boleh macam ni lah. Dia dah macam stun aja, orang kata dia dah betul-betul kaku je macam tu. Dia tengok lama anak-anak, 20 minit tu lama. Lepas tu dia masuk balik, dia tunduk balik, dia menyorok macam tu. Tapi dia kata bila dia tunduk macam ni, dia tahu lembaga tu tinggi sebenarnya anak-anak, dia kata. Kerana bila dia nyorok macam tu, bau dia ni tinggi. Jadi maknanya lembaga tu kalau dia macam dia bangun, dia memang tinggi. Dia pun tak tahulah apa hantu yang jenis apa, dia tak tahu. Jadi kejadian tu berlaku lama juga dia kata. Pasal apa? Masa selepas tu dia bekerja juga dekat situ. Tiap-tiap hari dia pergi kerja, tapi kadang-kadang tak ada, dia kata. Kadang-kadang tak berlaku macam tu. Tapi kalau dalam seminggu tu sekali mesti berlaku, dia kata. Mesti kejadian tu berlaku. Dia tak tahulah sampai bila dia bekerja, sebab dia pun budak yang ambil kerja part time kan. Mungkin sekarang mestilah dia dah bekerja tempat lain agaknya, sebab dah lama dah kejadian ni berlaku. Dan perumahan tu pun dah tak ada, dah elok, dah semua dah siap semua kan. Kelapa sawit pun kalau tengok pun dah tinggal sikit je lah. Mungkin dah dah habis semua dijadikan kawasan perumahan. Jadi Yugesen ni dia kata, sampai sekarang dia kata dia memikirkan apa benda itu. Dia nak tahu apa jenis hantu dia. Itu Mak Jah pun muskil juga. Sebab apa? Tapi kalau ikutkan kita ni, kalau orang Melayu, kita ada macam-macam hantu kan. Ada hantu galah. Kemungkinan juga orang panggil apa nama, jembalang. Sebab jembalang dia tinggi anak-anak. Dia tinggi, besar, berbulu. Ada jembalang tanah kan. Kemungkinan juga hantu galah. Kemungkinan juga hantu raya anak-anak. Masya Allah. Hei, Mak Jah pun dah tegak bulu roma ni. Tapi memang cerita Yugesen ni memang bagi Mak Jah lah. Memang Mak Jah takut dengar ni. Tapi kan itu pengalaman dia lah. Minta-minta kita ni dijauhkan lah daripada nampak benda-benda yang macam gitu kan. Jadi itulah dia cerita Mak Jah pada kali ini. Dua buah cerita yang diceritakan oleh anak Yugesen. Jadi Mak Jah harap supaya anak-anak Mak Jah di luar sana seronok dengar cerita Mak Jah. Okey. Lepas tu orang kata terima kasih banyak-banyak kerana menyokong Mak Jah sekeluarga, selalu mendoakan kesihatan Mak Jah, mendoakan yang baik-baik untuk Mak Jah, sama juga untuk anak-anak di luar sana. Semoga anak-anak di luar sana jaga diri elok-elok, sentiasa aman, damai, senyum. Kalau jumpa siapa kita boleh senyum, kerana senyum itu pun sedekah. Jadi semoga kita bertemu lagi anak-anak. Mak Jah minta maaf kerana dah mengambil masa anak-anak. InsyaAllah kita berjumpa lagi di minggu hadapan, insyaAllah. Dengan izin Allah, kita akan berjumpa lagi insyaAllah. Jadi, tapi sebelum Mak Jah mundur diri, ingat anak-anak, ingat pesan Mak Jah ya. Hidup dalam dunia ni jangan leka, sebab ada yang memerhatikan.